Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah mabad. Ingkang kawula mulyakaken saha kawula cintai segenap para habaib wabil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Hasyim Barokbah beserta Ki Haji Gus Abdul Qadir bin Ki Haji Ahmad Sadili dan Gus Rufiqul Hamid Ibn Ki Haji Abdurrahim Ibn Ki Haji Ahmad Sadili yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan panjang umur fi ta'atillah wa rasulih, dan segenap para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, para pejabat pemerintahan yang saya hormati, wabil khusus sahibul ma'had Bapak Ki Haji Samsul Hadi ingkang kawula hormati, para bapak, ibu, saudara-saudara pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam mugi-mugi tansah pinaringan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, dalam suasana seperti ini tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena kita dikumpulkan bersama para alim, para ulama, kita dikumpulkan bersama para habaib dzurriyah rasul, kita dikumpulkan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suasana yang begitu penuh dengan berkah dan rahmah ini sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan, salah satunya untuk memunajat kepada Allah SWT, untuk mohon wonten ngarsanipun Allah SWT, mugi-mugi sedaya hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah diridhoi kelan Allah Subhanahu wa taala, seluruh masalah problematika hidup kita semoga diberikan makhroja, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita dijadikan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya pada suasana saat ini di mana kula yakin panjenengan sedaya ingkang gadhahi putra-putri wayah sapunika sedang mempersiapkan pendidikan putra-putrinya. Nggih napa nggih? Monggo kita dongaaken putra-putri kita, waya kita dados putra-putri ingkang soleh lan solihah, ingkang barokah manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niki penting sekali. Karena putra-putri anak niki di dalam Al-Qur'an dibagi menjadi tiga. Saged kemungkinan menjadi tiga. Salah satu dari tiga. Anak niku saged dados fitnah. Wal iyadu billah. Tatus fitnah, fitnah niku napa, Pak? Fitnah niku nek tirose tiyang Jawa gak melok mangan nongko kena puluti, niku fitnah. Gak melok nglakoni tapi kena sumpeki. Gak melok nglakoni tapi kena akibate. Berapa banyak akibat kelakuan buruk anak-anak, orang tua pada stres, tiyang sepah kata sing sumpek susah sampai bahkan sakit-sakitan gara-gara kelakuane anak. Karena yoga putra putri kita niki rek kelakuane sae wong tuane nggih melok sae. Nek wonten lari kelakuane sae mesti dirasani ambek tanggane, iku putrane sapa kok sopan, kok apik, kok pinter. Dados putrane sapa? Tapi nek anak niki rusak, jari tanggane iki ndoke sapa? Naudzubillah min dalik. Niku jenenge anak sing dadi fitnah. Terus wonten kali anak sing dadi aduun, dadi musuh. Banyak sekali kita mendengar kejadian-kejadian wonten anak sing menentang orang tuanya. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu jenengan pireng wonten anak sing nglaporno wong tuane nang gene polisi.
wonten anak yang menyiksa orang tuanya, bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya kula kali panjenengan kepingin gadahi putra ingkang di dalam Al-Qur'an niki disuwun kados kita suwun sareng-sareng wonten doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak sing dadi qurrata ayun, permata hati. Anak yang menjadi bebungai manah, anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuanya, bukan saja di dunia, terlebih di akhirat. Mugi-mugi putra-putri kula kalih panjenengan sedaya, keturunan kita semuanya menjadi qurrata ayun bagi kita semua, membahagiakan dan membanggakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niki jenengan suwun ten mriki, Pak. Mumpung niki wonten para ulama, wonten para habaib, bukan saja yang di panggung, niki ten ngandang niki ketokane ngeten kata ulama ini. Kata wali ne Gusti Allah yang mastur yang maktum. Kula nuwun sewu rek kudu munggah ning dhuwur nggih, Pak, nggih. Para ulama, alim ulama, para ulia sinten ngandang niki lho, nggih. Kula nuwun sewu nyuwun ridhone kula ten nginggil. Kula ten nginggil cek jenengan ketok mengeten tok mawon nggih. Sajatosipun kula mboten pantes, kula rumangsa Masya Allah dengan begitu banyak orang di sini, kula yakin dik ngandhap niki wonten waline Gusti Allah. Dik ngandhap niki wonten tiang alim, dik ngandhap niki wonten tiang soleh, tiang sing cedhek kali Gusti Allah. Sehingga kula sekali lagi nyun agunge pangapunten, nyun ridhone kula ngadeg teng nginggil niki. Bukan berarti kula kudu, nggih niki sesuai dengan permintaan panitia kemawon. Nikilah pentingnya anak yang soleh-soleha. Untuk menjadikan anak menjadi qurrata ayun niki mboten gampang, Pak. Napa malih jaman sakniki di mana pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh negatif datang dari berbagai macam arah. Nek kula kalih panjenengan mboten berusaha semaksimal mungkin, sekaligus nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, rasane abot sakniki duwe anak sing soleh lan soleha, anak sing qurrata ayun. Salah satu yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan untuk mendapatkan anak yang qurrata ayun, jangan lupa anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama. Niki penting. Kanten sakniki niki wayahe pendaftaran-pendaftaran, Pak. Wonten tiyang sing sibuk, wonten tiyang sing terfokus hanya melulu pendidikan formal anaknya. Yo nopo anakku iso duwe titel akeh. Yo opo anakku supaya iso sekolah dhuwur, kadang-kadang mengabaikan pendidikan agama. Bahkan tiyang saniki rasane lho nggih, dianggap wong tuwa sing berhasil kalau bisa mencetak sarjana-sarjana. Ngapunten, bukan bermaksud saya merendahkan sarjana. Masih kula nggih tau kuliah, Pak nggih. Artinya jangan sampai patokan kita keberhasilan seorang tua hanya bisa mencetak sarjana. Ngapunten, ten Indonesia ini sarjana nganggur wonten apa mboten wonten, Pak? Oh, atah. Saestu kata, saya pernah membaca hasil survei. Ini tuh tahun 2005 nih, tahun 2005. Tirose sarjana di Indonesia ini sudah mencapai angka 30 juta sarjana. 30 juta sarjana. Pengangguran dari sarjana itu 15%. Berarti 4 juta setengah sarjana nganggur, Pak. Masya Allah. Padahal untuk menjadi sarjana ini gak gampang. Gini apa nggih, Pak? Jenengan mencetak anak sarjana ini biaya ini pinter nih. Sampai mungkin direwangi ngedol tegal, ngedol sapi, ngedol tanah. Untuk menjadikan anak sarjana geletek, sarjana-sarjana nganggur bertebaran di mana-mana. Kadang-kadang wonten tiang sing bangga anaknya jadi sarjana, bangga sampai foto ini sudah di template nomor anaknya limo sarjana kabeh. Oh, tonggone tamune sempat iri, Masya Allah cak sampean anaknya sarjana kabeh. Yo iya anakku sarjana kabeh, sing iki lulusan universitas, iki lulusan perguruan tinggi ini disebut santen. Alhamdulillah. Terus iki limo-limo ini nang dijak yo nganggur kabeh limo-limo ini nyalang geletek meoleh foto ini dok. Ini kita yang kita banggakan. Bukan berarti kula kalian nopo mboten angsal menjadikan sarjana, monggo. Oh, cita-cita ini lari-lari nemu kata. Tapi maksud kula jangan sampai kita lupa dengan pendidikan agama. Karena sinten kemawon yang menginginkan keberhasilan niku pasti dan pasti memerlukan ilmu dalam hal apa saja. Man yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man yuridu akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man yuridu huma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan urusan dunia ini, ini aku kudu wonten ilmu nih, Pak. Jemanan nyambut gawe nopo mawon lah wonten ilmu nih, apa nggih?
dadi tukang bercocok tanam, dadi pegawai, tatos nopo mawon wonten elmune, mboten saged ngawur. Berdagang niku wonten ilmu, elmune gak iso ngawur. Walaupun mungkin dagang cilik-cilikan. Contoh misale, niki maksudnya ilmu penuh dengan perhitungan gak oleh ngawur. Misale omah jejer kuburan, sing pas dodolan apa, Pak? Kembang. Lho niki lah ilmu ah ya. Ojo omah jejer kuburan dodol pelembungan, lho gak pas nih. Gak cocok niku. Lho niki ilmu, wong kate dagang ae iku kudu ana elmune. Kate melakukan apapun masak mau nonton ilmu nih, bukti ini ono sekolahan nih, bukti ini ono ahli nih, jenenge chef atau koki. Lho niku berarti menunjukkan ono ilmu nih. Urusan dunia Pak sepele, dunia niki pirang tahun. Saya kulo kali panjenengan umatipun radhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku bayna sitin wasabain antara swidak sampai pitung puluh. Niku lho kepingin sukses kudu sekolah, kudu duwe ilmu kok. Napa malih mamayuridul akhirah sing kepingin sukses di akhirat wal akhiratu khairun wa abqa akhirat niku lebih kekal Pak mboten mek 70-80 tahun akhirat niku selama-lamanya mestine nggih kudu duwe ilmu elmune bahkan amanah kewajiban wong tua untuk mendidik anaknya niku ilmu agama Pak ilmu agama. Karena napa ilmu agama inilah yang akan bisa menghantarkan seseorang mengenal Rasulullah. Ilmu agama inilah yang bisa mengenal sekaligus mengetahui sunnah-sunnah Rasul. Ilmu agama inilah yang akan bisa menghantarkan kita untuk bisa melaksanakan tuntunan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Mulai ini kudunga, kudunga ngaji, sinten mau kudunga ngaji. Masuk diceluk kiai alustad lagi kudunga ngaji, masih kulo ngisik ngaji kok Pak, kulo ngisik buka kitab kok, kulo ngisik mirangken dawuh ulama kok, kulo ngisik ngaji kulo sedaya kudu ngaji ojo kadang-kadang apal tahlil ngono wis gak gelem ngaji. Wis apal selawat gak gelem ngaji, keliru. Rasulullah itu mewariskan ilmu, para nabi itu mewariskan ilmu, makanya al ulama warasatul ambiya. Jenengan cinta kali Rasulullah kudu cinta ambil ilmu ni Rasulullah. Damel nopo Al-Imam Al-Bukhari ngumpul no hadis samoten kata ni rek mboten jenengan pelajari. Damel nopo ulama-ulama salaf kita mengarang berbagai macam kitab disiplin ilmu agama rek mboten jenengan pelajari. Tidak untuk umat Nabi Muhammad terus untuk sinten rek jenengan mek nopo ngeten-ngeten tok mboten ternyajini. Makanya di sini majelis maulid wa ta'lim ta'limnya gak boleh ketinggalan ibu. Karena dengan ilmu inilah Allah mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yang bisa mengangkat derajat. Al-Imam Asy-Syafi'i. Niki Masya Allah tiang alim Pak. Jenengan sambung semerap manakib sejarahnya beliau. Baru umur 7 tahun sudah apal Al-Quran 30 juz. 2 tahun kemudian apal kitab Al-Muwatta' karangan Imam Malik. Dia menjadi mufti dalam umur belasan tahun. Subhanallah, beliau pernah mengatakan kullama zada ilmi araftu jahli. Setiap aku tambah ilmu tambah bodoh aku rasani. Tambah ilmu tambah bodoh niki Imam Syafi'i Pak sing apal Al-Qur'an 30 juz, apal kitab Muwatta' dadi mufti belasan tahun niki lho merasa tambah bodoh. Padahal Imam Syafi'i sik gelem ngaji, gelem golek ilmu, napa malih kaji PI, capi PI, kang PI. Maksudipun napa malih kula kali panjenengan nggih kudu gelem golek ilmu, ayo ngaji. Ayo kita meriahkan majelis-majelis taklim. Ayo kita ambil ilmu-ilmu para ulama kita, mumpung dereng ditinggal kali ulama-ulama kita. Getun jenengan. Kadang-kadang ulama sing sik tasik gesang gak diparani, ora mati di selawat wong sak sing nyelawat wong sak Malang. Oh, rupane seneng ulama modar rupane nggih. Gak seneng ulama urip rupane. Ayo kita sowan kepada beliau, minta ilmunya beliau supaya ilmu Islam ini tidak hangus. Makanya tempat-tempat seperti Ma'had Al-Falah niki Masya Allah, monggo kita dongaaken mugi-mugi Kiai Haji Samsul Hadi ini diparingi kekuatan lahir maupun batin, diparingi semangat terus untuk ihya ulumuddin, untuk menghidupkan ilmu agama, karena yang bisa membentengi agama kita adalah ilmu. Banyak orang-orang yang tidak ilmu akhirnya melenceng. Pak, jenengan kok tersinggung sih Pak kula muni ngeten. Gak tau ngaji rupane jenengan nggih. Ayo ngaji di kampung-kampung ya, pengajian diramaiaken, dicecep ilmu ni ulama, jangan disia-siakan. Getun jenengan mangkin. Ilmu niki penting sekali, Pak. Ilmu niki sangat penting.
Napa ilmu agama ini penting? Karena ilmu agama ini mengandung 5 poin penting yang bisa menghantarkan kita menuju keselamatan dunia akhirat. Ini bisa kita lihat atau kita pelajari dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-19 sesuai dengan pesan Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya. Yang pertama, ilmu agama ini dianggap penting karena ilmu agama ini mengandung poin tarbiyatul akidah, pendidikan di bidang akidah. Sebagaimana tercermin dari pesan Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya, ya bunayya la tusyrik billah. Akidah, nopo paling zaman saat ini pak, aliran-aliran sesat dan menyesatkan, pendapat-pendapat yang sesat dan menyesatkan berkeliaran di sana pak. Rek jenengan mboten ngaji tentang akidah, melenceng adikah kula kali jenengan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo kita pelajari. Jangan kita tidak mempelajari. Banyak anak-anak wong sing ahli sholawat bareng ngoten metu dilu balik wis gak seneng sholawat. Banyak orang-orang anaknya ahli sunnah wal jamaah metu dilu karena apa? Tidak dibentengi, tidak diajarkan ilmu akidah. Akhirnya balik ngilokno bapake, ngilokno ibuke. Mulai tahlil bapake dilokno, mari dilokno berkati dintekno. Ini anak kurang ajar nih. Ambek tahlile gak seneng ambek berkati to doyan. Lho. Niki banyak sekarang kejadian kulo sering disambati yo napa kok anak-anak kulo wis gak karo-karuan mencolotono mencolotono lah sampean yo apa gak diajekno ngajikan supaya anak-anak kita benar-benar mengetahui napa ilmu akidah yang benar, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi golongan iki yang sing klenik-klenik masyaallah sak niki kata biyen wonten ketik reksepasi ramal, ketik reksepasi primbon, ya Allah ya Rabbi, itu keluar dari akidah niku. Lah napa jenengan nasib kok ditakon nang Deddy Corbuzier. Nasib ditakon nang ngene iki Joko. Bodoh. Ah wis ora bodoh ditakoni. Berarti sing takon luwe luwe bodoh. Ono meneh sing melu aliran Ki Gendeng Pamungkas. Masyaallah padahal Pamungkas niku jenengan lho Jawa Pak, artine ententekan niku. Jadi tiang ini gendengnya ten-ten ya dieloi uniku. Niki hati-hati. Saat niki kata tiang bingung. Akhirnya nopo gak gocelan nang yai, gak boleh nang gini poro ulama, tapi gocelan nang gini paranormal. Naudzubillahi min dzalik karena akidahnya mboten kuat. Ayo, akidah dijogo. Tarbiyatul akidah. Sing nomor kali, kenapa ilmu agama itu penting? Karena di dalam ilmu agama wonten tarbiyatul ibadah. Ya bunayya aqimish shalah. Niki menggambarkan ilmu ibadah. Anak-anak kita harus kita bekali ilmu ibadah. Jangan sampai kita lalai. Ojo-ojo sholatnya keliru hari-hari ini. Ojo-ojo wudhunya gak bener hari-hari ini. Ojo-ojo lari-lari ini betul semerat tentang toharo niki. Kalau itu kita biarkan kita sebagai orang tua. Ojo enak-enakan pak, tanggung jawab besok di akhirat. Sampai lari niki dihisab ternyata ibadahnya keliru kabeh. Lari niki berarti dimasukkan orang-orang yang tidak ibadah. Akhirnya harus masuk neraka. Tapi saat dulu mlebu neraka, ya nopo jarin lari niki. Gusti kula purun mlebu neraka. Tapi kula mboten ngerti carane ibadah sing bener niki gara-gara bapak ibu kula. Rajine gara-gara niki kula mlebu neraka, tolong kula kepin delok tiyang sepakali kula sama delep-delepaken di neraka dhisik. Karena dialah penyebab saya tidak mengenal ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Jenengan jangan main-main dengan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita ibadahnya benar, sholatnya benar, toharone benar, posone benar, mengerti benar tentang kewajibannya sebagai orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge ilmu ibadah. Gak dulinan duwe anak niki, Pak. Nggih. Mboten dulinan duwe anake gampang, Pak. Kucinge balik-balik mana, Pak? Tapi dedek anak niki mboten gampang zaman sak niki niki. Jeneng kula wedeni bapak cek wedi jenengan. Niki laporan pondok pesantren niki mengajarkan ilmu akidah, mengajarkan ilmu ibadah. Kadang-kadang di dalam pondok pesantren ngenteni anake ndablek baru di dalam pondok pesantren. Kula sering tangleten gini jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, nek jenengan enggak ada anak kali, sing siji cek pintere, sing siji cek ndableke, sing pun dhisik sing di pondokno, sing pun biasane, Pak. Jujur, Pak. Sing ndablek niki rata-rata kok ngeten iki modele. Nggih, nang pondok kae tanake ndablek. Kulo nate diparani teng pondok kulo ning kanca. Assalamualaikum, Gum. Waalaikumsalam. Bawa arek cilik. Ha opo dungane nang pondok? Mondokno anak, Gus. Alhamdulillah. Ayo mlebu kantor ae. Kulo tangleti. Ya apa ya, Bro? Kok iso gelem di pondokno? Biasane arek sakmene gak pati gampang di pondokno. Jawabe enteng, Pak.
Ayo, bos, telung tahun gak munggah-munggah, sumpah kau jadi. Masa telung tahun gak munggah-munggah, sumpah kayak di pondok. No. Aku pasrah bongkokan gue sih. Jadi gue lebih bongkok temenan sih, kan pasrah noy. Nah, telung tahun hari. Terus kalau tangan tinggal anakmu sih si sini. Alhamdulillah, si sini pinter, gus, cerdas. Mulai SD sampai SMP, negeri terus. Muni negeri sampai Medeli, sampai Mencucu, Pak. Waduh, saking bongkok nih. Lo gregetan gak kuat. Pinter sama nih, yuk. Pinter, anaknya sing pinter, sing cerdas, dalam negeri, sing dablet dalam pondok. Kalau lo tak tahu, gak tau gak musim kok ini meneh. Di kumpul naik, dirusak bisa tau gak ini sisa, bis pondok nyajur bisa. Pondok di TI, sing dablet, tok sing pinter-pinter di dalam negeri. Kenyataan apa buatan ini? Pak, ngaku saya ini ya. Oh, jangan tanya dablet anaknya di pondok non ibu. Mungkin double kene iku lho durung tentu waras, iso-iso nulari arek sing api-api di pondok niku kata-kata yang ngoten. Karena arek double ketularan api, ambil arek api ketularan double niku cepetan pun Pak. Sing api nang double niku sing luwih cepet, betul. Kadang-kadang sumpek lho nek kene anak umat sing model koyo sing karek double wong tuane wis angkat tangan. Sampai kadang pelanggaran diolehno lho gak gelem. Niki Pak, kulo pasrahkan pun tak lakus sama napa akan botol. Pokoknya jok mulai lari niki. Lo bapak ini gak doyan. Aku dikek no pondok, ya Allah Robi. Kami lo gawe. Nek oleh ngintet tau niki. Niki umat Islam ini belingan nih. Ya Allah Robi. Nggih, kulo sering kepedu ambek konco-konco. Ya apa ya kabare alhamdulillah Gus. Anake piro? Anakku loro Gus. Alhamdulillah. Sing siji, siji pinter Gus, cerdas arek meneng sinau karene dikongkon kaya aku. Waduh kaya aku rek cerdas. Tak dele negeri Gus, mulai SD sampai SMA negeri terus. Lah terus sing sijine, sing sijine saken Gus, rada kendo kaya mbae lho lak kurang ajar. Kendo jare kaya mbae. Ya mesti ae mbae 80 tahun ya kendo. Tak dele madrasah. Tak dele madrasah. Dadi rek kendo baru nang ngene. Kate muni madrasah gak tete, Pak. Tak dele madrasah, Gus. Kendo baru ditele madrasah. Masyaallah. Dadi nek madrasah iku sine arek kendo-kendo. Tok ya Allah Robi. Wis dibayare telat dikei arek kendo. Olane guru-guru napa guru-guru madrasah niku sing kok digambarno waktu napa, Pak? Iklane teh botol sosro niku lho. Ya, gak tete muni sosok ya, teh batal jasa. Lah niku guru madrasah niku. Kene sing dablet-dablet ira ana kabeh iki belingane umat Islam niki. Ayo Pak, jenengan ojo belingan jenengan nggih, ojo curang jenengan. Ayo, sing cerdas-cerdas dalam pondok, sing cerdas-cerdas dalam madrasah. Cek terangkat lembaga pendidikan kita termasuk di pondok pesantren Al-Falah niki mugi-mugi santri nih, santri sing cerdas-cerdas. Ini terbukti nih, kalau ningali, kalau biasanya rek ngisi pengajian mahasiswa nih, ada sing nyatet Pak. Ini kalau sing nyatet berarti cerdas. Ini berarti mantuk, kaya faham-faham, boleh lali. Repot ini ya. Ini loh, ini monggo. Ini tarbiyatul ibadah, ini penting. Ini, sing nomor tiga, di dalam pondok pesantren atau pendidikan ilmu agama ini diajarkan tarbiyatul ijtimaiyah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dicetak menjadi anak-anak yang apa? Bisa berkiprah di masyarakat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat di tengah masyarakat. Malah ini di pondok pesantren biasanya diajarkan niku Pak nggih, ya apa carane mimpin tahlil, ya apa carane mimpin tiba, ya apa carane niki diajarkan semua sing sekirane kanggo di masyarakat. Alhamdulillah. Nggih, kanggo di masyarakat. Kanggo di masyarakat kula nate diceritani alhamdulillah Gus, kula ten ngene mriko alhamdulillah nek desa mriko kula alhamdulillah kanggo kula nggih ngaji, nggih mimpin tahlil, nggih dadi protokol dadi napa mawon saged arek pondok niku. Masyaallah, alhamdulillah. Nggih, sampun iki sudah donga model napa mawon donga hajat napa mawon saged wong arek pondok nggih. Sampai nate keliru donga niki. Warang jika mendungo pas wonten nopo jenengi wonten brokoan di desa biasanya sapi lah dibrokoi pagi lu ini hari garung hari gadang ini di pujan itu kok mau coba dungo brokoan ini mugi-mugi putra yang dibrokoi terus putra yang soleh yang berbakti kepada orang tua Musa dan bangsa harus yang amin blas jadi tonggo nih sama lapo sapi kan soleh bareng ini brokoan ini sapi tiba nopo berani sapi artinya ini bermanfaat di masyarakat. Sampun sing nomor sekawan cepet-cepetan saya singkat juga ya. Yang nomor 4
niki kenapa di pondok pesantren atau pendidikan agama ini penting? Karena di situ ada tarbiyatun nafsiyah, pendidikan di bidang mental. Wasbir ala ma asobat. Wasbir ala ma asobat. Nikilah. Kita anak-anak pondok diajarkan untuk bermental baja. Malah di pondok niki mboten enak-enakan, Pak. Jenengan lek kepengin deke anak di pondok, ojo njaluk enak. Lundi kok kasure gak ono. Lundi wae kok mengene tok lho. Iki duduk di hotel niki, Pak. Duduk di kos-kosan iki di pondok besar pesantren. Bahkan kula singen waktu mondok, kula nggo bantal ambek kempul di seneni kali abang kula. Lah pole nggo bantal badhe mondok. Lho kon mondok pangali turu. Di pondok. Lah kok bantal, gak usah. Tapi bantalan, yuk bantalan sa ono-ono e. Akhirnya kula ya Allah Rabbi, kula niki saumur di pondok gak duwe bantal, gak duwe kempul, Pak. Jadi kalau nak pin bantalan, kalau ngenteni konco kalau turu, saya mulet-mulet terus bantali. Lu ni saya tu ni, kadang-kadang rek kesuwan ni, gak mulet-mulet, kalau tarik alon-alon, saya seret-seret, baru kula asal bantal. Ni ku cerita ni, jangan tanggutakan konco kalau di pondok, ngoten, kemul ni ngoten, delok kemul ni konco-konco api-api, kalau kandui kemul ya Allah, ya opo ni, gak di kemul, kepingin kemulan enak. Ni ku segel kula kalau tipe makan disik, ngeten. Terus mariono kula mulai didi suwe-suwe tangan kula kabeh pulih. Niku mulane arek pondok iku cerdas-cerdas, Pak. Saya iku cerdas. Pinter-pinter arek pondok iki. Iso arek gawe cara. Lungki. Saking cerdase kiyaine yo diakani kadang-kadang macam. Lungki. Dadi peleme yai ini dibualangi, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nggih. Barono ana kancane, "Samene iki opo sih? Ku peleme yai ku." Jawab enak. Lho, kok peleme? Ilmune lho dikekno yai, opo meneh peleme jare. Niki arek pondok sing cerdas nggih niki. Pun mental, nggih, mental. Lha nek jane mondokno anak, ojo susah, perkara segoe, rada lemes titik susah. Opo anakku mangan opo? Urip-urip, Pak, sumpah urip. Nggih. Lho nggih saestu kula biyen, ya Allah ya Rabbi, wonten kanca kula ndo wah, putrane yai nggih, Pak, nggih. Putrane yai rata-rata dapet-dapet, Pak. Rata-rata nggih. Tapi akhirnya Masya Allah nggih oleh barokah yai ini ya. Nggih. Waktu piket masak, Pak, nggih. Masya Allah. Kita wis mangan wis enak. Lho, dungaren ora jangan santen nih. Dungaren ora jangan santen di pondok, jangan santen hebat, Pak. Oh, jangan santan, mangan wis enak, leko, bareng mari mangan. Kini bingung, gak duwe parut, nyantene iki opo kita nih. Tak kono, terus, ini mau nyantene opo, ya tak kremus di titik, mau jadi, ya Allah ya Rabbi. Jadi mangan kremusannya untung, Gus nih Pak. Jadi ono, barokah ya. Ya Allah, ini kilah, nih. Pun khawatir dengan itu semua, memang di pondok niku memang gak diajari enak, diajari gak enak aja nih. Diajari gak enak, sehingga nyari mondono anak, ojo njaluk enak. Anak-anak kula SD yang menter pondok, Pak, rek mulai nangin, di pondok gak enak, ya mesti eling, di oma enak itu, di pondok aja ini gak enak, rek kepingin enak, hotel, itu enak itu, di pondok aja ini ngono itu, cek sampean siap untuk gak enak, siap untuk menghadapi berbagai macam, apa? Berbagai macam kondisi, cek iso muni hasbi Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir, ini kurek jujur rek pondok angel itu, Pak, rek boten memahami makna apa? Kekuatan mental, ketegaran mental. Makanya di pondok diajari, diceritakan bagaimana kehidupan para nabi yang penuh dengan perjuangan, termasuk para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, termasuk salafus saleh kita yang hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya soro, hidupnya gak enak-enakan supaya anak kita punya figur. Figur ini penting, apalagi zaman saat ini, Pak. Nggih, di mana anak-anak kita dicekoki dengan figur-figur sing gak jelas. Lah yo nopo? Lah ngene iki TV kita itu koyo ngoten dari Pak pendino sing didodono niku figurnya siapa itu, Pak? Kehidupan siapa niku? Siapa, Pak? Artis, waduh mulai isu ono check and recheck, kabar-kabari, kisah-kisah seputar selebritis, ono insert, ono silet barang, Pak. Dilungkas ono botek, ono pecok sama nanti-nanti sama dia. Iki opo-opoan, iki acara kok koyo ngene tok. Jarang yang menceritakan tentang manakibnya orang-orang alim, biografinya orang-orang yang penuh dengan perjuangan. Isine mek ngoten-ngoten tok. Dari anak kula kali yang gak kenal Rasulullah, gak kenal kehidupan para nabi, gak kenal dengan perjuangan dan kehidupan dan cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal dengan salafus saleh kita, terus anak-anak kita figurnya yok nopo, mencel kabeh figure, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini penting, penting di dalam napa? Pendidikan agama, karena di situ ada tarbiyatun nafsiyah. Terus yang nomor gangsal, yang terakhir, Pak. Pak. Sonong ngira terakhir. Yang terakhir, nggih, yang terakhir
kula kali panjenengan penting mendidik anak kita dengan ilmu agama, karena di situ ada tarbiyatul akhlak, pendidikan di bidang akhlak. Mikilah yang membungkus semua ilmu itu, dibungkus kali akhlak. Apalagi Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah niki diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Niki di dalam pendidikan agama kita diajari bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah bersikap, seperti yang kajian yang disampaikan oleh Habib Taufik tadi. Penting itu, nggih, penting tentang keprabedian Rasulullah supaya sekolah kali panjang bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak. Nah, di dalam agama kita akhlak itu ada tiga. Akhlak bagaimana cara berbicara, akhlak bagaimana cara bersikap, dan akhlak menghiasi niki lho Pak, hati, menghiasi sifat-sifat di dalam hati dengan sifat-sifat mahmuda yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki akhlak yo apa carane ngomong. Ngapunten Pak, jeneng arek wong Jawa, jeneng arek wong Dura, ajari anak-anak kita bahasa Jawa. Nggih, basa Jawa, basa Dura. Iya, itu cara kita supados lare niki iso unggah-ungguh dalam berbahasa. Lho nggih, kan bahasa Indonesia gak ono unggah-ungguh ya Pak nggih. Saya makan, kamu makan, kiai makan, al-mukarram makan, kucing podo ae. Nggih kan? Tapi lek Jawa mawon kan ono macam-macam Pak nggih. Wonten mangan, wonten nedo, wonten dahar, tergantung kebutuhan. Nggih, bahkan lebih luas lagi untuk jegelak, bathok, nekek barang wonten. Niki kan diperluas niku nggih, tergantung kebutuhan. Lho sae, lari niki kalau sudah bisa unggah-ungguh dalam berbicara, bagus niki. Pak, jenengan pun dahar apa? Wesli, aku wis mangan. Aku wis mangan nah. Nggih, kula sampun nedo. Lho niki ono mangan, ono dahar, ono nedo. Berarti lari niki sampun mikir. Ketika ngomong ku mikir, ya apa carane aku berbicara yang bagus? Karena dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan itu, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan-qaulan sing api-api. Memang berarti menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri mengajarkan kita supaya berkata yang baik, sing sopan. Oh, niki lho nggih, niki jenenge berkata-kata yang baik. Jangan mudah mengatakan kata-kata yang tidak baik di hadapan anak-anak kita. Kadang-kadang jenenge wong tua mulai teko pasar, saniki pasar iku sepi, Pak. Akhire akeh wong stres, yo. Ya opo cak pasar sepi saiki sing sing rame meh akeh tok saiki iki ya. Sepi pasare. Dadi wong ribut grendo iki, tapi lali salat gara-gara grendo. Niki besok di neraka digrendong malaikat ini. Ayo kon kare ngekek imban tok besok di akhirat. Ayo sing grendong-grendong ojo lali salat ya. Niki nggih. Niki. Mumpun sampai kadang ngomong sing gak enak, kadang mulih teko pasar gak oleh koyo. Anak wong anak mosok ngerti apa kadang-kadang, "Pak, duwe Pak, gawe jajan Pak." Waduh arek iki rek gak ro gak ono koyo gak ro pasar sepi njaluk duwe akhirnya bapaknya mangkel basa pasare ditokno. Kau ini jajan toy, batok-batok kau dulu. Anak langsung masuk Pak di mriki. Tak nangkonyen apa sih bapak ngomongin batok, batok yo mangan, mangan tak. Akhirnya pas saya naik bengi, jenengan pas dahar kali bu arek-arek dengar poma nuk tamu. Nen dile bapak ini kok batok kali bu? Ya enak guys ya, sip. Cari tamu nih, waduh ning rat iki keluarga. Hati-hati rek ngomong nang kene anak niku jeng hati ya. Hati alhamdulillah Pak. Kula lawang Jawa Pak nggih. Anak kula kula jadi bahasa Jawa. Gak kula jadi bahasa Indonesia. Buktine yo iso sekolah niku Pak. Gampang kudu sekolah anak diajari bahasa Indonesia. Nggih masih sing TK rek muni kula. Nggih masih TK ngoten. Nggih. Masih SD niku isih iso basa karena cek duwe unggah-ungguh. Lho niki cara berkata yang baik. Terus akhlak yang baik, bagaimana kita berakhlak yang baik, bersikap yang baik, nggih. Nggih, kula biyen nek ngekekno napa-napa tenagaku lho, rek tangan kanan tok gak diterima, Pak. Niki, Pak. Oh, gak ngono carane lho, rek ngekekno nang gene wong sing luwe sepuh, sing kon hormati apalagi nang gurumu, tangan kirimu ngelungno, oh tangan kananmu ngelungno, tangan kirimu nyangga. Ngeten, Pak nggih. Lho niku sopan, Pak. Sopan. Rek salaman ambek wong jek tangan siji lho. Kaya wong sombong tangan siji, tangan loro. Itu menunjukkan ati sampean, lahir batin nang gene wong. Niku diajari ngoten. Ya alhamdulillah, kula sampe sak niki model koyo ngoten niku, Pak. Nggih, mboten lali model koyo ngoten niku. Lho nggih, maksudipun niki diajarkan mulai kecil, lho jare cilik diajari. Le uncalo le, diuncalo temenan sampe anae. Wih.
Muni anakku tangkas jadi ngono, luka tangkas kudu niku Pak jenenge. Hati-hati ajarkan anak kita perilaku yang baik. Terus ada sifat-sifat, nggih, sifat-sifat yang baik. Tanamkan pada anak kita sifat-sifat mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau anak-anak kita akidahnya benar, ibadahnya benar, terus di dalam masyarakat bermanfaat, terus punya mental keteguhan hati yang kuat sebagaimana dicontohkan oleh salafus saleh kita, oleh orang-orang yang mengajarkan kita, guru-guru kita, terus akhlaknya akhlak yang baik. Puntalah masih hari iki gak bertitel Pak, masih hari iki gak jadi pejabat Pak, masih hari iki misalnya gak sugi Pak, pasti jenengan akan merasakan kedamaian di dalam hati karena memiliki anak-anak yang qurrota ayun, anak-anak yang ilmu agamanya mapan. Sekali lagi mugi-mugi Pak nggih dengan barokah majelis niki kula kali panjenengan donga ten Gusti Allah nggih, mugi-mugi putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan salihah, putra-putri yang barokah, putra-putri yang manfaat, putra-putri yang qurrota ayun yang bisa membanggakan dan membahagiakan kita dunia sampai dumugi wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap wonten kirang langkungipun kula nyen agunge pangapunten. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.